Welcome to Santun TV. Aku gak mau masuk penjara. Aku gak mau masuk penjara. Tolong. Diamlah, bising woy. Semuanya gara-gara kamu sih. Loh kok aku? Ya kau bawa sinyal. Sebelum ada kamu, kami gak pernah tertangkap. Iya nih, kami aman-aman aja. Kok salahin aku sih? Aku kan teman kalian. Ih, sok deket. Kenal aja enggak. Tapi kalian bilang kalian adalah temanku di saat aku membutuhkan. Ih, siapa bilang? Kamu ada bilang? Gak ada tuh, kamu ada bilang. Gak ada tuh. Lihat tuh, gak ada yang mau jadi temanmu. Andai saja ada orang yang bisa membebaskan aku, pasti dia akan kuanggap sebagai pahlawan dan sahabat sejatiku. Yang benar, dia akan kuanggap sebagai saudara. Hah? Ayahku kan polisi. Apa? Ayahku polisi. Dia bisa membebaskan kita. Wah, sahabat sejatiku. Ya, kalah lagi deh. Aduh, Dipo. Gara-gara kamu, kita udah lost train 20 kali. Ya, maaf. Main game lain aja deh. Goblok. Pap tete. PUBG. Satan sih. Parah nih anak. Di dunia maya jadi beban tim. Di dunia nyata jadi beban mental. Hah? Main game ini aja deh. Kayaknya cocok buat kamu. Ini gimana mainnya, Tono? Ah, jadi kita disuruh naik kereta, Dipo. Oh, tinggal masuk. Eh, tunggu keretanya berhenti dulu baru bisa masuk, Dipo. Masuk. Jangan dulu, tuh kan. Waduh, di seluduk masa. Antri di samping dulu kayak orang ini. Oh, dia lagi antri ya? Kukira lagi kencing. Nah, penumpangnya udah keluar. Masuk, Dipo. Masuk. Ya, ketinggalan kereta deh. Lagi Tono, lagi. Nunggu kereta. Antri dulu, Dipo, kayak orang itu. Lepet banget ya, di Nucleoti mana ada antri. Udah keluar semua tuh. Masuk. Masuk. Jangan gopo. Is, yalah. Lagi. Nah, sekarang aku gak mau antri balang dia. Bawa sinyal. Masuk Dipo. Diam, Tono. Kalau kamu ngomong terus, aku gak bisa. Dipo cocok. Lagi. Akhirnya aku udah bisa jadi pro player belum, Tono? Enggak. Ini Tono gak mampu. Oh iya, gimana nasib Pipinnya? Tenang aja guys, papaku pasti membebaskan kita. Pipin teman kita. Papa, ini papaku guys, dia akan menolong kita guys. Papa, bebasin aku dan teman-temanku ya, Pa. Iya, Om. Kami kan sahabat sejati Pipin. Betul, Om. Papa, tolongin kami ya, Papa. Bebasin kami ya, Pa. Papa. Berhenti memanggilku Papa. Perbuatanmu memberikanku tamparan yang telak. Bahwa aku telah gagal. Aku telah gagal menjadi seorang ayah. Aku telah gagal mendidikmu. Apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Seikat-ikatnya darah, sedekat-dekatnya keluarga, tak akan mendurhakakan hukum. Sampai jumpa di proses pengadilan.